kata meriah ya. Ella sedang bersolek, kata Ella tak kisah. You nak interview biasa, I nak touch up, I touch up. Boleh lah, no problem. No problem. Okay. Dan Awi juga ya. Apa khabar Awi? Baik, sihat. Kalau Awi interview okay, I nak tidur. Interview je. Okay, no problem. Awi, kita dah kenal lama. Ella kali terakhir saya jumpa tahun berapa lah ya, di Johor Bahru kita buat show tu. Ella dengan adik Ella tu. What year is it? I pun tak ingat. Lebih tengok you, I terkelu ni dah. Tahu tak tu kenapa lah Ella. 5 years, 6 years. Yeah, about that lah. Tapi you nak solek-solek lah, tak kisah. Boleh eh? You tajak-tajak apa-apa yang patut. Ya, marah. Tak apa. Jadi kepada anda yang nak berbual dengan Ella, I dengan Ella tak kisah, dia biasa lah eh. Tapi Ella ni semakin cantik, semakin cantik. Sama tidur sebentar. I takut. I takut. Oh no, I tak pernah fikir Awi. Tak pernah eh? Oh, you dengan Awi. Okay, I the one that question Ella. I takut. Tapi Awi dah pesan I jangan tanya soalan tu. Okay, sorry. Yeah. Anyways, Ella, kenapa Ella makanan makin cantik ni lah? Ya, makanan makin cantik ni. Sebab suka touch-up. Dan Awi, bekerja dengan Ella ni seronok tak, Awi? Ya Allah. Saya tengok video apa? Bukan saja bekerja. Kadang-kadang I dikerjakan. Kau? Awi! Oi. Dia maksudnya dia suka berjubit. Oh. Ya, you gatal lah. Macam dia suka berjubit eh. Tapi lagu Baldu Biru tu dekat orang tengok video klip tu, Baldu Biru tu dahsyat betul eh. Alhamdulillah, Jadi inilah konsert yang akan menyatukan anda kembali ya. Ya. Tempoh hari di Istana Budaya okey tak konsert you all? Best. Alhamdulillah. Kira sold out lah. Dia bukan soal lagi, dia outsold. Oh, Allah. Saya sekali Ella cakap merocik-rocik. Anyway, Awi enjoys. Yeah. Yeah, we enjoys. Okay, ni soalan untuk anda berdua. Selamat datang. Assalamualaikum, sis Ella dan bro Awi. Saya memang minta sangat dengan Ella dan Awi datang ke Singapura. Ingat lagi tak saya, that time umur saya 12 tahun tau. Allah. My parents going to KL balik kampung rumah nenek. Saya sanggup buy cassette Wings dan Ella untuk dengar dalam kereta dan Walkman. Dalam kereta api lah waktu itu. Semoga anda berdua tak tu kekal jodoh, ayat-ayat tak tahulah. Tak sambung ni. Okey, salam untuk semua. Okey, okay, yang terusnya Lila Adila. Selamat datang dan Assalamualaikum. Dia sambung lah. Part 2 nanti coming back part 2. Okey, bro kirim salam gua sama bro Awi. Bukan Awi tak, bro Awe. Salah hijau Abi. Bro Awe sama sis Ella. Bro Awe apa berlaku sama Sarah sama Allah bro dari Metalhead. Itu jawab nak jawab sebab. Okey, kasi dapat ditukarkan headphone dia. Okey. Dah dengar tak Ella? Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ustazah kat Ella. Sekarang buat ai. Okay, I'm ready. Ini saya sayang. Di Stadium Singapura. Ini nak akan datang 25 Mac ni kat Mac Pavilion dengan Awi ni. Ya. Oi. Mereka akan berkonsert di Singapura 20 Mac nanti di Mac Pavilion in Mac Pavilion Singapore Expo. Dengar. Waalaikumsalam. Bawi nak. Alhamdulillah sihat seadanya. Dah boleh kahwin lah insyaAllah. Dah yang besar 12 tahun baru. Bersatu. Ya. Yeah. Bersatu datang sementas lah. Datang sementas. InsyaAllah. Doakanlah kami berdapat menghiburkan anda sampai kami umur 75. InsyaAllah. 75 ya? 75. Kita target 75. Radio pun sebuah tahun 75 sekarang. Radio 75 tahun dah. Kenapa ialah istighfar? Dah kak? Ella sambung touch up. Dia belum taruh touch up sikit. Okey kak, teruskan touch up saya. Terima kasih. Nanti datang 25 Mac nanti tengok Ella. Ya, 25 Mac datang eh. Apa sah? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye-bye. Bye-bye. Okey, Kak Ella nak tanya Kak Ella ya. Kak Ella. Macam mana jaga kulit muka tu? Ni kita buat rancangan kecantikan kan? Kita nampak pakai bedak ni. Oh, dia pakai bedak. Oh, tapi jaga muka asas tu. Ada betul-betul tak dari Kak Ella nak kongsi? Minum air kot banyak-banyak. Aha.
Air banyak-banyak eh? Air itu air yang paling penting air. Air berapa, berapa liter tu Kak Ella minum tu? Secukup rasa. Sejak rasa. Habis ke belum tu sulit tu. Tak, saya takkan habis kalau kita suruh stop. Oh, kalau habis suruh stop, kita stop lah. Tak. Gini je lah, ramai yang mengeluhkan datangkan anda berdua. Okey, ini boy mereka. Hafiz boleh suruh Awi dan Ella nyanyikan lagu Dari Cintaku Bina Istana. Dengan Cintaku Bina Istana, lagu P. Ramli. Apa tu? Nana Cintaku Bina Istana. Oh, Ella bagus. Itu je tu. Tapi Ella... Saya pun tahu nana. Tapi ada yang kata Ella, Awi boleh cium mikrofon tak? Cium. Jangan ada cium mikrofon. Cium dia pun boleh. Dekat sikit. Hana kata, cium mikrofon. Kata soalan tu. Okey, saya suka sangat dengan konsert waktu di Istana Budaya. Saya, suami dan baby dalam perut akan jumpa awak berdua. Pada 25 Mac nanti, kita suami isteri minat sangat-sangat dengan you all. Love you, Moaps. Tak dengar juga? Oh, apa dah jadi eh? Dengan kita punya headphone tu. Tapi tak apa. Okeylah, cuba baca-baca sikit doa-doa apa yang patut. Okey, I bacakan dia. Bacakan dia. Ada. Tapi sebelah je. Sebelah? Okey, I buat dua-dua belah. Dua-dua belah. Bacakan dua-dua belah. Sebelah lagi. Sebelah? Sebelah lagi? Belakiri tak ada. Tadi sebelumnya... Abu Bapa kata, selamat datang Ella dan Awi. Terima kasih. Aku kalau dengar suara Ella tak boleh angst. Kalau tiap-tiap hari malam-malam dengar suara manja macam ini sebelah aku, bagus kan? Tak boleh angst apa? Tak boleh angkat. Angkat. Short form. Awi lu rock lah. Bila nak buat konsert Raja dan Ratu, rock Awi, Ella, Serge dan Ramli Sarip? Tengok. Senang. Semua short-short. Ratu, rock Ella, Ramli Sarip. InsyaAllah akan datang nanti. Nans. Itu bahasa baru. Nans. Wits. Okay. Are we enjoy so far? Is that Ella? Ange. We all Ange, yeah? Ange. Okay, soalan di Facebook lah. Hafiz boleh suruh Ella dengan Awi nyanyi lagu Hindustan tak? Kuch Hota Hai. Selalu. Macam. Ella semua boleh, eh? Boleh. Apa tak boleh? Awi boleh. Awi boleh tak? Demi tak menghampakan pemins. Pemins. Bol. Lagu Kuch Hota. Hota Hai. Jumpa selai. Ku kisu asnehe. Okey, dah dapat eh? Boleh lah. Cukup lah tu. Awi Ella, I love you both. You guys rock. We love you too. Okey. Seterusnya ni, Muhammad Afiq kata, salam buat rockers otai, okey? Pengkut otai, okey tak you all? Okey. Okey, anda tak ada hal. Janji duit masuk lah. Lagi naik duit. Ya, sebenarnya, nak sampai ke tahap otai itu, bukan semua orang boleh dapat. Betul. So kita bangga bila orang panggil oi otai. Satu kebanggaan ya. Kadang-kadang dia separuh jalan dia dah mati. Betul. Dia sampai degree, dia tak dapat PhD, dia tak dapat. Kita dah sampai PhD. Dapat professor lah sekarang. Jadi macam mana Ella dan Abi bertahan ya? Apa rahsia korang berdua?